Okey, assalamualaikum, selamat petang dan jumpa lagi Jom Randuk. Hai, apa khabar semua? Kali ni aku kembali lagi ke parit ni. Ha ni. Cuma semalam baru hujan lah, air tiba-tiba penuh. Ada sampah-sampah luar ni datang lah. Ini dekat kepala kunci air ni. Ha. Kan? Air agak hujan sikit ni. Air agak hujan sikit. Salah. Air agak penuh sikit sebab selepas hujan. Ni aku ada bersama isteri dan anak aku. Dan ni kita ada bawa bubu spring. Satu. Adil, pegang Adil. Okay. Disebabkan permintaan video pasang bubu dapat lundu banyak tu mendapat sambutan, jadi aku nak cuba pasang lagi sebab ada ramai request yang kata bang suruh pasang lagi. Dan banyak juga yang tanya aku, aku pakai umpan apa. Walaupun dalam video tu aku dah jelaskan aku pakai kulit, kulit ayam, tapi mungkin korang tengok sikit-sikit kot. Jadi kat situlah berlaku miscommunication. Ni lah korang tengok ni, aku pakai kulit ayam. Nampak kulit ayam ni aku minta dekat kedai Pasar Segar Sekincan. Pasar Segar Sekincan, kedai sahabat lah, kita sedara juga. Kedai aku yang kita panggil tu siapa yang? Apa? Kedai ayam tu? Mak Pol. Kalau bini aku cakap kena panggil tu Mbah Pol lah, tapi kalau korang pergi Sekincan mesti tahu kedai Mak Pol ni. Okay. Nanti umpan ni aku letak dalam bubu, lepas tu kita campak dalam tepi sini. Sebab itu hari aku letak dalam ni. Kan, sekarang air tengah deras sangat tu. Nampak? Mula-mula itu hari aku letak dalam ni. Sekarang air deras sangat, air dalam. Jadi aku nak letak dekat depan ni je lah. Kalau ada, ada lah. Kalau tak ada, tak apalah. Kita buat eksperimen lagi. Kan? Kita letak dulu umpan tu. Okay, ni. Umpan dah letak kat dalam ni. Anak aku bising pula ni. Okay lah, kita buat kejap je lah. Nah. Jadi aku nak letak depan ni sebenarnya sebagai apa tau, bila bila air mengalir ke sana kan, air mengalir ke sana sinilah, payahlah kau ni. Anak aku kacau lagi, so nak kam. Jadi air mengalir ke sana, aku akan campak depan ni. Mungkin ada bau-bau ayam tu, dia akan menarik ikan dari dalam tu keluar kan. Konon-konon lah, aku tak tahulah sebab baru lepas hujan besar ni kan. Takut ikan yang tak ada. Tapi lillahi ta'ala je lah. Yang penting kita apa? Kita apa ya? Kita mencuba. Ya, yeah, kita buat eksperimen. Kita buat eksperimen lah. Campak depan ni je lah. Okay. Tapi sangat eh. Okay lah. Boleh lah tu, geng. Okay. Kita jumpa besok pagi lah. Tengok macam mana. Assalamualaikum. Bye-bye. Hey. Assalamualaikum. Selamat pagi dengan kawan. Mengeluh sebab apa ni? Ambil kita nak ambil bubu ni depan tu je pun, tapi kita naik kereta sebab hujan lebat. Hujan lebat dari pukul 4 sampai sekarang pukul 8 suku. Berapa jam tu kawan-kawan? Tak berhenti hujannya. Kalau rajin jagi kita buat konten menjaring pula, menjaring lepas hujan. Aku cuma harap bubu aku tu tak hanyut, dihanyutkan air lah. Sebab mungkin kan, mungkin air penuh. Aduh, air penuh. Jadi jomlah sekarang kita ambil. Hujan ni kejarannya sikit. Uyo, dalamnya hujan hangat. Jadi sikit-sikit tu mendung lagi depan sana tu, tengok bawah tu hitam tu. Tahu lah ada, boleh dapat kan. Harap-harap dapat lah. Lepas tu aku harap bubu aku tak hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Makin dalam lah sikit. Oh, masih ada. Masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak tahu. Oh. Alhamdulillah banyak juga.
Besar. Besar-besar. Allah, umpannya terkeluar, dia makan luar. Okey lah ni, alhamdulillah dapat juga. Banyak juga ni. Besar-besar lagi. Dia apa? Rupanya habis. Mungkin ikan dia makan luar. Aku syak lah sebab dah koyak tu. Tapi alhamdulillah dapat juga selawat ni. Kalau orang rumah aku tak nak, aku bagi mak aku. Mak aku pun suka kat ikan lundu ni. Alah. Sejuk. Tu. Ha. Okay. Habis. Umpan banyak-banyak semalam habis. Saiznya besar-besar ni. Okay lah. Banyak juga. Okay, ingat. Kita basuh sekejap. Ada 50 ekor. Ada kot. Kita berbalik rumah, kita tengok kat rumah tu, okay, eh? Sekarang pun hujan. Kita pergi ke rumah. Firm dekat melekat londu. Kalau tak saya nak keluarkan. Tak banyak tak apa, boleh keluar dia. Kalau macam dia tu susah. Susah. Siku dua lah. Takut. Suku Bali juga. Dulu ya. Ha. Kita lundu. Ish, ni bahaya. Okay, kawan-kawan. Banyak kali aku ulang. Siapa yang tak pernah tengok ikan lundu, ni ikan lundu. Jadi untuk video yang last itu hari, aku dapat banyak maklumat. Banyak nama. Ada yang panggil ikan nyet-nyet, ada yang panggil ikan kemekong. Tak kisahlah apa negeri yang korang panggil ikan lundu ni. Yang penting ikan ni boleh dimakan. Dan banyak isu ada orang cakap ikan ni makan taik lah apalah. Okey. Sebenarnya ikan jenis-jenis macam bersungut ni tak kisahlah baung, sembilang, belukang, lundu, dia sebenarnya makan apa benda semua yang dia nampak. Bukan nak kata taik je, semua benda dia makan. Tapi kalau korang yakin tempat tu, persekitaran tu bersih, bukan tempat kumbahan, bukan tempat-tempat daripada apa? Yang air bertakung. Macam tadi tempat tu kan, tali air sawah kan, airnya sentiasa mengalir. Boleh dikatakan insyaAllah dia bersih lah. Jadi kami makan pun tak ada bau tanah, tak hanyir. Macam yang korang tengok dalam video sebelum-sebelum ni. Jadi kalau lundu ni bahaya tau, dia punya sengat sakit. Jadi untuk rumusan video kali ni, alhamdulillah rezeki
pun dapat, walaupun tak sebanyak macam video itu tadi, tapi ini masih dikira banyak juga ni. Dapat suku baldi. Ha, korang tengok ni suku baldi. Gelap. Mana cari lah ni? Ha. Suku baldi ni kawan. Besar-besar ni. Alhamdulillah. Jadi oleh kerana sekarang hujan, kita tamatkan video untuk sampai sekarang ni. Aku nak pergi buat video lain pula. Ha. Ada masak ke tak ada masak, bergantung pada isteri aku lah. Kau nak masak ke yang? Aku baru bangun tidur. Okay, terima kasih. Jangan lupa lah bagi like, komen dan subscribe. Share video ni kepada rakan-rakan anda kalau kalau anda rasa video ni bermanfaat. Kekal ceria, kekal sihat. Jom jumpa lagi. Jom randu. Assalamualaikum. Bye-bye.